Thank you, Kawan Kawan sekalian. Okay, saya adjust ini camera. Okay, Jun, steady. Okay, hari ini saya nak buat review tentang satu flavor. You orang pun sudah tahu flavor apa itu. You orang sudah pernah try. Okay, yaitu nan nan. Okay, nan nan. Chinese panggil nan nan. Okay, India pun panggil lah nan nan juga. Okay, Melayu pun panggil nan nan.Di Malaysia punya orang semua sama, okay, sama. Kita satu Malaysia, semua panggil nenen, okay. Tapi saya cakap, orang pun tahu apa itu nenen, okay, nenen, okay. So, I guna ini, IPv4 hari ini. IPv4. Sama ini, little boy, okay. Nah, letak depan. Nenen, okay. Okay, ini...You orang suggest kalau you orang nak pakai dripper, dripper dalam box mode, okay. You orang jangan pakai itu wattage rendah sangat, 20, 25, 15, 18. You orang kalau dual coil, suggest lah. You orang boleh naik sampai 40 atau 60 watt, 80 watt pun tak apa. I guna 60 watt. Pasal I guna Kentel 22. Sat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 red dual.22. Kalau you orang pakai low wattage, dia sangat lambat untuk jadi merah, dia merah coin. So yang hisap sangat susah. Sangat susah nak panas. You orang kena pakai 60. 60 dia cepat, asap banyak, okey. Itu pasal IPv4. Ha, IPv4. Okey, nan-nan, okey, nan-nan. Kita try ya.Sudah 27 tahun saya tak hisap nenek mak saya. Pijik lah. Sama nenek, ini nenek sama orang yang itu flavor yang nenek lah. Sangat sedap. I miss ini nenek lah. Boleh, boleh ingat balik itu masa dulu saya kecil punya masa hisap itu nenek. Saya punya mak punya nenek.